Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel San Sidirmas Liban. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, pada kesempatan ini saya mau berbagi pengalaman nih ya tentang ini Sri Gading, atau disebut juga money plan ya, money plan. Nah, teman-teman ya. Nah, ini bagaimana cara menyusunnya ya, nanti saya akan praktekkan ya. Dan bahasa ini juga teman-teman, saya kreasikan dalam 3 pas bunga ya. Yang bulat ini ya, dan juga ada yang ini, bejana yang bulat juga ya, tabung. Ini tabung ya, tabung. Dan yang satu lagi ini teman-teman ya, ini persegi ya, seperti si panjang tapi tinggi ya teman-teman ya. Banyak ya saya ambil di kebun tadi ini ya, masih banyak nih ya. Terbatang lagi. Dan dipasaknya teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana nih kita ya akan menyusunnya ya, akan menyusunnya. Kita perhatikan teman-teman. Nah teman-teman, ini kita satu persatu ya. Ini dua dulu, ini berhadapan ya teman-teman, jangan seperti ini. Nah ini berhadapan ya, saling berhadapan seperti ini. Dua dulu nih, kita sambung nih yang ketiganya ya. Ini biar resep ini ya, lihat ya. Lagi kita sini ya, di sini bagiannya. Nah ini seperti ini teman-teman ya, ini aku udah seperti ini, kita ikat ya. Diikat kenapa? Supaya jangan berubah ya teman-teman, supaya jangan berubah posisinya ya. Posisinya. Nah sekarang kita, ini yang kecil teman-teman ya, kita buat dua level ya. Nah kita yang agak besar di sini. Nah kita di sela-sela ini teman-teman ya, kita pasang yang besar sini. Ini ya. Terus satu lagi ini sini ya. Nah satu lagi sini. Nah teman-teman, kalau seperti ini ya, sudah rasa seperti ini, kita ikat lagi ya, kita ikat lagi. Kita tidak, nah ini kita masukkan teman-teman ya. Nah teman-teman ya, ini sudah diikat ya, sudah rasa ini ya, sudah tersusun. Nah kita masukkan ke dalam pas ya, yang teman-teman yang berangkat air dulu ya, yang penuh teman-teman, karena ini supaya berakar ya. Nah ini teman-teman ya, kita masukkan ya. Nah ini ke pot yang pertama teman-teman ya. Nah ini pot yang pertama ya, kita buat lagi pot yang keduanya teman-teman ya. Ini kita buat yang kedua ya, kita buat di pot yang kedua ya. Kita pertama-tama ini ada dua tangkainya, kita berhadapan ya, berhadapan. Kita tambah lagi ini yang ketiganya di sisi yang kosong ya, yang kosong ini. Nah seperti ini teman-teman ya, itu lagi nih di sisi yang kosong juga. Nah teman ya, ini kalau sudah rekat seperti ini ya, kita ikat lagi ya, kita ikat seperti ini teman-teman ya. Nah ya teman-teman, ini sudah reset ya, sudah seperti ini, kita masukkan ke dalam seperti ini. Tapi kita isi air dulu ya, penuh ya. Nah kita masukkan teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini dua ya, pas bunga yang lain ya, yang jangkung ini ya, kita akan isi lagi dengan si gadingnya ini. Nah teman-teman ini ya, ini dua tangkai ya, kita pasangkan selalu berhadapan ya, yang keduanya. Yang ketiganya ini kita di sini teman-teman ya. Keempatnya ini di sini teman-teman ya.
Kalau sudah seperti ini, kita ikat ya teman-teman, ikat ya. Kita ikat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini tinggal dimasukkan ke dalam. Nah, ini teman-teman ya, ini yang sudah disusun ya. Sudah cukup raset ya. Nah, kita isi lagi ke seperti yang jangkung ini teman-teman. Kita isi dulu air ya. Air penuh teman-teman ya. Nah, ini kita masukkan teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Ini potong jangkung. Teman-teman ya, inilah ya tips saya ya tentang bagaimana many friend atau sir gading ini dirangkai menjadi 3 hiasan di part yang berbeda ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bermanfaat, silahkan untuk like, share, komentar, dan saya berterima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.